proyek penataan wisata religi di kawasan Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara akan dimulai tahun ini. Untuk tahap pertama, akan menelan anggaran sekitar 7 miliar dan akan selesai pada Desember 2019. Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Banten, Kementerian PUPR Rozali Indra Saputra mengatakan, rencananya penataan ini baru dimulai tahun ini. Dindin Kabar TV melaporkan.